Ada-ada saja, saudara, ulah para penjahat. Seorang pria yang diduga pencuri sepeda motor di Ponorogo, Jawa Timur, terekam CCTV membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita penjaga kios pulsa. Namun lucunya, aksi itu dilakukan setelah sebelumnya pelaku meninggalkan mobil minibus yang dikendarainya. Inilah rekaman CCTV saat minibus warna hitam tiba di sebuah kios pulsa di Jalan Raya Ponorogo menuju Pacitan, tepatnya di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin pagi. Setelah parkir, seorang pria keluar dan menghampiri wanita penjaga kios pulsa tersebut. Kepada penjaga kios, pria itu meminjam sepeda motor untuk ke bengkel karena mobilnya mogok. Tanpa menaruh rasa curiga, apalagi pelaku meninggalkan kunci serta STNK mobil, korban pun meminjamkan sepeda motornya. Namun setelah ditunggu hingga siang hari, pria itu tidak pernah kembali. Bilang kalau misalnya mobilnya rusak, mau cari bengkel terdekat. Terus pinjam motor yang baik, sebesar di sini. Tinggalnya mobil yang katanya rusak tadi. Terus? Terus motornya dibawa pergi. Dibawa kabur itu? Iya, bawa kabur. Soalnya kan katanya mau pinjam motor. Terus tahunya kalau motornya itu dicuri terus? Baru sadar siang kok motornya belum kembali ke sini. Sampai hari ini belum balik? Sampai hari ini belum. Mendapat laporan, polisi ke lokasi dan mengamankan mobil berikut kunci serta STNK. Dari hasil pemeriksaan awal, pria itu diduga adalah jaringan kasus penggelapan mobil di wilayah Magetan. Filing setelah kita laksanakan pendalaman dan lidik awal, adalah rangkaian dari TKP di Magetan. Di Magetan juga ada terkait penggelapan kendaraan R4. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pria yang sudah dikantongi identitasnya itu. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur.